Teman-teman semuanya, sekarang aku dan suamiku udah di apartemen lagi nih. Sekarang kita aktivitasnya mau masak, guys. Masak India. Selama aku di apartemen ini, aku kan gak pernah masak-masak India karena emang bumbunya banyak juga dan aku juga gak begitu paham, guys. Jadi suami aku mau masakin, katanya namanya jadi kita tuh bikin roti India dulu. Kebetulan kita baru beli alatnya gitu loh, suamiku baru beli alat untuk yang ngerol-ngerol rotinya, sama telenan untuk rotinya. Nah, itu nama rotinya puri. Terus ada bumbunya juga ya kan, pakai kentang gitu-gitu. Pokoknya kita bikin namanya puri baji. Oke, guys. Kita ini aku mau kasih tahu bumbu-bumbunya apa aja. Kebanyakan yang dibeli itu bumbu-bumbunya yang ada di Indian Grocery, guys. Jadi kalau teman-teman mau masak ya harus ke Indian Grocery sih untuk beli bumbu-bumbunya, karena ini benar-benar autentik banget, bumbunya India banget. Karena suamiku yang mau masak, guys. Dan sekalian suamiku mau ngajarin aku bagaimana bikin roti India, karena di hidupku aku belum pernah kan bikin roti India. Namanya roti puri ya, sayangku. Iya, suamiku lagi nyiap-nyiapin, motong-motongin, dan ini dia bumbu-bumbunya. Nah, teman-teman, ini udah aku rebus kentang. Ini aku masaknya untuk sekitar berapa orang, cintaku? 5, 6 orang ya. Untuk 6 orang, ini sekitar berapa kentang tuh? 2, 3. Sekitar 13 kentang, teman-teman, kita butuhkan. Ini udah dikupas kulitnya, tinggal direbus dulu aja sampai dia lembut. Dan di sebelah aku ini udah ada bumbu, ini ada cabai kering. Ini ada, ini kapulaga, bukan kapulaga. Ini namanya pala. Ini pala ya, guys, 5-6 pieces. Terus ini cabai merah atau cabai jablay bisa. Bawang merah, bawang putih ini. Bawang putih campur jahe, dipotongnya besar-besar seperti ini ya, teman-teman. Terus sama daun salam. Ini daun salamnya sekiranya aja. Kita butuh juga ini nih, teman-teman. Kunyit bubuk. Terus ini ada jira. Jira ini kalau bahasa Indonesianya jinten. Pakai jinten yang masih utuh kayak gini. Terus ini apa ya, teman-teman? Ini apa namanya, cayengku? Apa cayengku? Itu gak mau masuk di situ, maunya sini. No, tapi nama apa? Ajwai. Ini namanya ajwai kalau teman-teman mau cari di Indian Grocery. Ajwai. Ini ada daun ketumbar. Terus ada ini bintang atau apa ini, bunga lawang. Dan ini ada bubuk cinnamon, ini bubuk kayu manis ya, teman-teman. Tuh. Ini teman-teman bisa pakai yang gak bubuk juga, karena kita adanya yang bubuk, kita pakainya yang bubuk gitu. Kemudian di sini kita udah siapin 6 pieces tomat sama ini berapa pieces, sayangku? Daun bawang itu. 2 pieces bawang, sayangku. 2 pieces bawang bombay, teman-teman. Nah, ini suamiku, guys. Ini namanya tepung apa? Wheat flour. Wheat flour. Oh. Ini masuk jira. Tepung India, guys, namanya tepung wheat flour. Ini jira. Jira itu adalah jinten. Jinten. Kira-kira aja, guys, ini. Ini ajwai. Ini kan enak banget, wangi, sayangku. Ajwai. Oh, agak banyak ajwainya. Ini yang wangi jadi. Oke. Okay. Uh-huh. Sama mau masuk kunyit. Kunyit. Iya, dia warnanya kuning. Kalau gak masuk juga gak apa-apa. Tapi kan kalau ada kunyit dan yang ada jira dan itu kalau ada apa namanya itu ajwai, dia kan ada warna kuning yang langsung ada taste-nya gitu. Oh.
Dan okay. Tadi lupa, Cenggu tolong kasih garam kayak dikit. Garam. Biar mau masuk garam dikit. Ini garam guys. Garam guys, garam. Nah ini suamiku lagi mau ngaduk adonannya tadi guys yang udah dibumbuin. Kok kunyitnya nggak kelihatan ya? Iya, nanti kalau butuh. Kalau udah masuk, iya udah. Iya, nggak usah sekarang mau masuk air. Tahan ya. Oil juga butuh dikit masuk cangku. Oil? Oil di. Sekarang masukin minyak sayur guys. Ya dia gak pecah-pecah sayangku itu. Oh. Kalau gak pakai oil, dianya yang pecah-pecah sayangku. Oh, tujuannya untuk pecah gak pecah-pecah teman-teman. Iya. Nah ini teman-teman kalau untuk airnya bisa ditambahnya dikit-dikit gitu. Ini untuk roti kan sayangku ya, adonan roti ya? Iya sayangku. Kalau dari awal kita tambah air nanti kan tambah yang itu lagi apa namanya itu tepung lagi. Tepung lagi ya, kita nggak mau tambah tepung lagi, jadi airnya pelan-pelan gitu loh teman-teman. Sampai nanti seperti ya kita lihat dulu ya. Ini mulai kuning kan? Iya mulai kuning ya. Karena habis air, iya. Air masuk. Air masuk jadi baru kelihatan kuning. Nah teman-teman ini sampai seperti ini ya adonannya tuh. Habis itu suamiku bulet-buletin. Nih cengku satu. Oh habis itu taruh sini. Iya. Kenapa cengku? Sulit kak kerja ini. Sulit karena untuk bikin roti aja kita harus gini ya. Dan bumbunya banyak juga ya cengku. Tapi worth it sih sama rasanya yang wangi enak. Tapi untuk dimakan 5 menit kita harus gini gitu. Tapi emang rasanya enak banget kalau, aduh guys enak banget ini berbumbu. Kalau aku lidahnya berbumbu gitu loh sukanya. Dan suamiku ini pinter bikin roti. Nah next time Sweetie yang bikin sayangku ya. Wajib kan sayangku, yes. Kan lagi belajar. Jadi sambil belajar guys, teman-teman di rumah juga sambil belajar. Ini sayangku nih nanti. Iya, tuh jadi kita bulet-buletin dulu, nanti kita buletin di sini ya sayangku ya. Ah ya sayangku, benar betul sekali. Jadi rotinya bulat gitu loh. Ya sayangku, lanjut bulat. Iya, yuk kita gimana caranya bulat ambil? Oke, kira-kira aja ya. Kira-kira samain. Kalau mau gede ya udah gede. Ini no, kan harus samain sama temennya. Iya, gedenya. satu dua gak apa-apa sayang tuh. Tapi ya, cuma sih. Oke, buletin. Sayangku jago ya bulet-buletnya ya. Bukan nih. Tuh sampai kayak gitu teman-teman. Guys, ini udah selesai bulet-buletinnya. Sekarang suamiku mau kasih tepung. Deketin sayang biar enggak ini. Ini. Iya, ininya sama ini. Semua. Nah, ya. Oh, ini iya. Oh, ini harus dibalur tepung. Jadi emang agak berantakan gitu modelnya, guys. Emang harus tumpah. Iya, karena biar gak nempel. Nempel. Ya. Otherwise dia nempel. Iya. Oh, kita lihat ya guys. Wow. Nanti tinggal digoreng aja gitu ya? Iya sayangku. Nah, teman-teman ini untuk buletinnya nih PR banget. Apa sih PR sayangku? PR means homework banget gitu. Iya, homework. Hard work. No, homework. Homework. Ya sayangku kan wajib kan? Iya, tapi ini enak banget, guys.
Oh, yang udah selesai taruh sini. Ini teksturnya ya. Celupin lagi ke tepungnya. Terus seperti ini. Aku enggak tahu deh bisa atau enggak gini. Karena aku belum pernah, guys. Aku bisanya makan doang, guys. Oke. Ulang terus seperti itu. Kalau udah ada rasa mulai nempel sama ini nih ya, harusnya kasih tepung lagi. Tepung lagi ya, biar udah agak nempel saja itu. Enggak, masih oke. Okay. Oh. Iya, enak banget kayaknya ya. Ini yang tadi pakai yang jira ajwa itu. Iya, ini bintik-bintiknya itu tuh yang bikin enak. Ya, sayangku. Karena berbumbu. Nah, ini teman-teman, rotinya ya udah hampir jadi. Tuh, suamiku nyusunnya estetik banget ya, teman-teman, rapi banget. Aku nggak tahu deh kalau aku yang bikin bisa serapi itu nggak ya? Nggak apa-apa, penting enak. Penting enak. Kalau pertama kali coba, kalau yang nggak bisa bulat, kalau square pun nggak apa-apa. Oh iya. Kalau ini kan lagi belajar. Penting usaha. Tapi kan nanti kalau Sweetie datang ke India ketemu Mama Bai, lu malu kalau square. Ini kok rotinya square. Kalau bisa gini, pertama gini dulu. Nanti kasih yang bulat, motong. Oh iya ya, ada cetakan gitu ya. Iya, kalau enggak bisa. Jadinya berapa pieces cayangku nih rotinya? Rotinya 25 pieces cayangku. Jadi 25 pieces, teman-teman. Kayaknya lagi jualan. Iya, nanti mungkin kalau sisa ini kan pasti sisa ya teman-teman. Mau sisa. Dikasih bos hotel, dia kan hobi. Bukan hobi, dia kan suka banget loh masakan kita. Indonesia, India, semua dimakan. Karena bos hotel tuh pecinta makanan kita. Karena kalau kita masak tuh pasti enak, guys ya. Bukannya kita sombong nih. Tapi kita emang benar-benar masak tuh dari hati banget. Nah, ini teman-teman, ini yang tadi bawang putih aku bilang kan, bawang putih sama jahe, ini di blender dihalusin, ini aja yang dihalusin. Nah, guys, ini kita mau menumis untuk bikin bajinya namanya. Baji. Ini bumbu yang kita siapkan ya, teman-teman. Di sini ada daun ketumbar, cabai jablay bisa ya, atau cabai merah, daun salam, kira-kira sama cabai kering, ini apa ini? Pala ya guys, ini pala 6 pieces. Terus sama jinten, jintennya yang masih utuh kayak gini ya. Dan di sini kita juga butuh ini bumbu yang tadi udah kita halusin ya, bawang putih sama jahenya. Dan ini kita butuh yang jinten bubuk juga nih guys, kunyit bubuk. Nanti semua mau kita masukin sama ini. Ini adalah cabai bubuk, teman-teman. Dan pakai garam masala. Nah, ini yang penting nih guys. Ini tuh bikin wanginya khas banget bumbu India, garam masala. Oke, nanti semua kita tumis ya guys. Karena wangi. Oke, pertama kita mau masukin apa cintaku? Ini daun dulu. Daun dulu. Ah. Oke, iya kecilin aja kalau itu. Nah, jadi dia nggak akan loncat kalau kecil. Aduh. Masuk semua nih ya. Dania juga masuk. Oh itu. Dania pisahin. Jangan masuk Dania. 2 pieces. 3 cabai. Nah, udah wangi kayak gini, guys. Masukin bombaynya. Setelah bombay setengah matang, masukin bumbu halusnya. Nah, ini udah wangi banget guys, asli. Aduh, sumpah lapar banget. Terus, abis ini masukin apa, Cengko?
bumbu-bumbu. Oh, kita mulai masukin bumbu-bumbunya ya teman-teman. Kunyit, semua perbumbuan. Dan sekarang masukin cabai bubuknya. Terserah ya, selera aja ini mau sepedas apa. Setelah itu kita masukin jeera powder atau jinten bubuk. Jadi ada jinten bubuk, jinten gak bubuk. Semua masuk per jintenan. Cinnamon. Cinnamon. Kayu manis, oke, oh. Siti kurang suka yang terasa, iya. Bintang. Bintang atau kapula, apa ya, bunga lawang kalau nggak salah. Kurang. Iya. Aduk lagi guys. Nanti kasih air ya cayengku abis ini. Iya cayengku, nanti tomat dulu cayengku. Oh tomat, oke, setelah itu garam masala dulu guys. Kira-kira aja. Ini feeling orang India kuat ya guys. Abis garam masala kita masukin tomat. Iya cayengku. Oke tomat masuk. Oke, habis itu masukin garam. Aduh guys, ini bumbunya medok. Nah, udah gitu kita pakai ini guys. Kalau udah dia udah lembut, hancurin pakai mesin alat penghancur. Sampai dia hancur seperti bubur. Nah teman-teman, sampai udah hancur seperti ini ya teman-teman teksturnya. Habis itu kita masukin potato sayangku. Kentang yang udah kita hancurin juga. Ini sebagian kentangnya dihancurin, sebagian lagi cuma dipotong-potong dadu. Yang potong dadu mana sayangku? Oh belum dimasak ya? Nanti potong ini dulu sayang. Nah, ini butuh air. Ini kentangnya tadi dihancurinnya pakai ini ya teman-teman. Butuh air, oke. Air masuk. Kita pakainya aqua guys, biar steril berdua ini. Untuk masak pakainya aqua. Tuh, wow. Parah, ini wangi, enak banget. Ini masakannya cocok banget di lidah Indonesia, bakalan suka semua orang Indonesia. Karena kalau orang Indonesia yang suka nasi padang yang berbumbu, nah otomatis pasti suka sama masakan ini guys. Oke, setelah tadi tomat apa kentang yang hancur masuk, ini kentang yang dipotong dadu. Masukin semua. Nah teman-teman, abis garam kita kasih gula untuk penyeimbang rasanya ya, kira-kira aja. Oke teman-teman, ini udah jadi bajinya ya. Jadi tadi kita tambahin lemon, tadi lupa di videoin teman-teman, untuk penyeimbang rasanya biar lebih seger. Lemonnya sedikit aja dikucurin. Nah ini udah matang nih kayak gini nih teksturnya tuh, mantap banget, wangi banget, bener-bener wangi bumbu India guys yang khas. Sekarang kita mau goreng rotinya, yaitu puri, namanya roti puri. Oke teman-teman, ini udah matang kayak gini. Kita masukin daun danianya, kita tabur gini aja. Ini aja teman-teman, jadi deh. Tuh. Nah ini kita masukin ya teman-teman rotinya. Sambil kita perhatikan jangan sampai, wow dia ngembang. Jangan sampai ngegulung ke atas, tapi dia tetap pertahankan kebulatan dia. Nah, digituin supaya dia nggak ngegulung ke atas. Mantap, ngembang. Oke, matang.
Begitu terus selanjutnya. Wow, tuh ngembang kayak gini ya guys, ini bagus banget. Ini sukses banget. Tuh ngembang dia di sisi-sisinya. Nah, goreng terus sampai ngembang kayak gini ya, teman-teman. Tuh, ini perfect. Nah, teman-teman, ini dia puri baji bikinan suamiku, guys. Mari kita makan. Sepintas mirip kuah sate Padang ya enggak sih, tapi ini rasanya beda banget loh. Enak banget. Yuk, mari kita makan, guys. Sayangku, Pak Indu taruh puri dulu, puri-puri. Enak-enakan untuk sayangku ya. Yang enak untuk Sweety. Iya, untuk Pak Indu. Gak apa-apa kok, yang sebenarnya enak, lembut, cuman enak tapi lembut banget gitu untuk sayangku. Iya. Guys, kita mulai makan harus malam. Harus habis at least 4 ya. Pakai puri baji namanya. Tuh, mantap ya. Mantap sayangku. Yoi. Mari makan teman-teman semuanya. Pasti orang itu semua teman-teman pasti yang giler. Giler banget ya. Gimana sayangku ini? No, ini kan cuma pertama bayi dulu. Coba dulu ya. Pas banget rasanya. Gak bisa, restoran aja kalah. Benar. Ya, restoran kalah hari ini. Pedesnya pas. Ini bisa diaduk ke nasi, guys. Bisa pakai roti, bisa pakai nasi. Nasi semua bisa. Tapi gini, kalau gimana dulu cara makannya sih, sayangku? Ini dulu. Oh. Dicocol langsung ya, teman-teman, ini roti. Kalau sayangku gitu enggak bisa. Sayangku. Kalau gitu enggak bisa, gini aja kasih. Gini. Oh, iya, itu lebih enak. Lebih gampang. Makan teman-teman. Makan guys. Enak banget. Lapar. Lapar banget ya. Tadi kita habis ke King Palace. Terus ngiler banget bikin ini. Yumi. Yumi banget. Kayaknya gak mau nasi. Tapi udah masak jadi makan. Tapi karena Sweety orang Indonesia jadi sukanya pakai nasi juga. Kalau Bailu kebutuh nasi ini enak banget. Pagi-pagi kalau ada musim dingin makan, aduh. Oh gitu sayangku, ini biasanya orang memasak di musim dingin? No, setiap hari ada. Tapi ada musim dingin. Tambah pagi, cocok ya, kuah-kuah gini, panas. Kuah-kuah panas, sedikit pedas gitu. Perfect sih, benar. Impressive, benar-benar mantap sayangku ya. Makasih sayangku udah ribet-ribet masakin
Untuk cuci sama-sama. Cium pipi. Sekarang Suci mau pakai nasinya. Baru juga mau, tapi habis dulu puri. Tadi untuk Suci purinya berapa pieces sih, Bu? Empat doang. Oh iya, cukup. Pagi-pagi sama susu juga sarapan enak banget, cuman puri doang. Tengku. Oh, cocok juga ya? Enak banget. Banget. Untuk teh angkul lebih cocok kan sama nasi atau sama puri? Dua-duanya, karena rotinya enak. Itu udah habisin lagi. Karena untuk orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum makan, kayaknya snack. Ini banyak banget masak ya guys. Jadi baru mau kasih sama teman-teman juga. Ya, okay. Teman-teman di hotel ya. Teman-teman di hotel. Mereka juga senang makan. Jadi ya, sengaja kita bikin banyak guys. Iya. Buat bagi-bagi. Bagi-bagi. Lalu cepat kenyang karena tadi masak. Iya, betul banget. Masaknya banyak lagi. Jadi cepat banget kenyang. Suci juga kenyang nih kayak aku. Tapi masih ada sisa 20. Nasinya kan mau dihabisin. Mau nasi habis gak apa-apa. Mantap banget sayangku. Iya. Pas buat makan malam. Ini sayangku pakai tangannya. Iya sayangku. Kayak handuk aja tuh. Iya, oke. Sayang udah habis. Lapar. Tapi tadi udah masak jadi cepat kenyang. Mau nambah gak? No. Nah. Udah kenyang. Gak bisa. Satu lagi ya sayangku. Karena Siti gak habis. Purinya. Penuh. Suci juga, ya udah purinya balikin. Beneran. Cukup banget. Suci karena ini roti kan, jadi cepat kenyang. Udah besok pagi ya. Siap bos. Atau bagi teman bayi lu. Masih banyak yang tuh. Dua teman doang mau bos. Napi enggak? Enggak. Dia kan punya istri. Emang kenapa? Istri kan masak. Oh iya. Kamulin juga masak. Dua tau masak? Kamulin masak. Kalau masak dia masakin untuk bos juga gak? Gak. Beneran? Finish guys.
Dan juga coba awasi dulu. Mau di kita aja deh, nggak usah coba lagi ya. Ini masih buang aja, nggak apa-apa deh. Kayaknya. Oh, masuk dalam itu. Seperti burger. Iya, seperti ada roti isi. Masa emang cara itu? Iya, ini cara terbaru. Bikin nasi ya. Hahaha, aku nambah. Nah, semua buang kan? No. Habis ya? Coba. Kalau nggak bisa, bayar dikit habisin. Iya udah. Biar gampang untuk sayangku. Kan? Iya. Kan sayangku itu. Setiap nggak habis, sayangku yang habisin. Nah, udah. Itu bisa habis kan, sayang? Bisa. Mantap banget nih, Yumi. Kita makan kayak gini terus langsung gendut ya, aku. Ya, sayangku, pastikan. Mantap, udah bersih. Bersih guys. Enak banget. Mantap banget. Yummy, bersih. Makasih sayangku udah masakin yang enak banget untuk Sweetie. Ya sayangku, sami-sami. Ada rasa bobo. Kok Indonesia banget habis makan ngantuk sih kalau karena terlalu penuh. Ya,